Ayo Sobat Tasbih, udah pada depan TV belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Acara Tasbih memang selalu ditunggu-tunggu, apalagi sekarang dipresenteri oleh Lesti dan Bilar. Tentu kegemoyan dan keromantisan mereka sering ditunggu oleh netter yang ingin menyaksikan langsung di pagi hari. Namun ada kabar dan berita tak mengenakan di para fan Leslar, yang itu diunggah oleh Gus Didia selaku broadcaster dari Indosiar. Ya, Gus Didi mengunggah kabar terbaru tentang si Dedek Lesti. Ya, Dedek Lesti ternyata sekarang dalam keadaan tidak sehat alias sakit, guys. Ya, dengan mengunggah di feed Instagramnya, Gus Didi mengunggah Lesti yang nampak terlihat serius melihat Bilal. Rupanya mereka bercerita tentang sesuatu yang menjadi kegemoyan tentunya. Dalam foto yang diunggah hitam putih seperti foto jadul itu, Gus Didia memberikan caption, "Kita doakan agar segera sehat, Al-Fatihah." Tentu saja hal itu mengundang reaksi, terutama dari Fitri Karlina yang perhatian banget terhadap Gus Didi dan si Dedek Lesti. Fitri Karlina pun langsung memberikan respon pada unggahan Gus Didi ya ini. "Al-Fatihah, semoga Dedek cepat pulih kembali ya, Bah. Pasti capek sekali karena jadwal kegiatannya maraton begitu." Ya, bener guys. Usai kegiatan SCTV 30 dan sebelum-sebelumnya, mana keviralan keduanya di podcast dan di mana saja menjadikan Dedek kecapean sehingga dia akhirnya sakit. Banyak komentar atas unggahan Gus Didi ini. Banyak mereka yang mendoakan agar Dedek Lesti segera pulih seperti sedia kala. Banyak yang mendoakan untuk kesembuhan bintang kejora itu. Ya, termasuk kita. Ya, harus mendoakan semoga Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan segera dipulihkan. Karena kegemoyan, keromantisan, keuuan mereka tak akan bisa kalau mereka satu sama lain tak sehat. Makanya semoga Dedek Lesti cepat sembuh dan Kak Bilar pun ya staminanya terjaga sehingga tak ikut sakit seperti Dedek Lesti ini. Oke, itu saja. Inilah lihat beberapa komentar dari netter terkait doa mereka kepada Dedek Lesti ya, atas Dedek Lesti ya. Untuk kesembuhan Dedek Lesti adalah doa-doa dari para netter atas kesembuhan Dedek Lesti ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.